Hai 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 teman-teman, selamat datang di channel WP Mobil ya. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil bulldozer keren yang sedang melakukan aktivitas tambang nih di atas gunung sini ya. Widih 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 widih. Wadidaw, lihat di belakangnya, ada banyak sekali mobil dan banyak sekali hewan-hewan keren yang sedang dikurung di sana teman-teman. Widih, ada harimau dan dinosaurus ya. Wadidaw, keren keren keren. Di sini juga banyak sekali mobil dan ada kereta api nih. Huy, lihat di sana ada satu buah mobil yang menabrak palang pintu kereta. Huy, ini adalah mobil Basarnas ya. Mungkin mobil Basarnas ini sedang terburu-buru sekali ya. Hehehe. Wah, kita letakkan di sini. Dan lihat juga ada lokomotif kereta api keren yang baru keluar dari terowongan teman-teman. Hehehe. Ini adalah lokomotif kereta api uap ya. Wah, seru sekali. Wadidaw, lihat di sana ada lebih banyak hewan yang sedang makan rumput. Hehehe. Ada kuda, ada gajah, ada kuda nil, ada kambing, ada King Kong alias gorila, ada kambing Ottawa, ada kerbau, ada juga satu ekor banteng, dan dua buah hewan yang sangat tidak biasa nih teman-teman, yaitu seekor cheetah ya. Widih, kita letakkan di sini kembali. Dan di belakangnya ada hewan yang sangat eksotis, yaitu panda teman-teman. Panda adalah hewan yang sangat unik sekali ya, bukan hewan sembarangan loh. Dia adalah keturunan jenis beruang yang sangat unik, yang memiliki warna yang sangat cantik teman-teman, berwarna hitam dan putih. Hai, baik, kita letakkan di sana. Widih, kira-kira cerita apa yang akan kita saksikan hari ini? Sebelumnya kita nyalakan dulu keretanya ya teman-teman. Hehe, kita nyalakan yang berwarna hitam ini. Wow, lihat, keretanya sudah berputar. Kemudian kita nyalakan juga yang ini. Widih, semuanya sudah siap berangkat ke tempat tujuan. Hai, widih, lihat yang berwarna biru ini teman-teman. Ini adalah lokomotif apa ya ini? Widih, kalau dilihat dari bentuknya ini adalah termasuk salah satu kendaraan yang berada di kota metropolitan ya, yaitu jenis kendaraan city transportation alias MRT teman-teman. Hehe, wadidaw. Baik, kita letakkan saja lokomotif kereta api MRT-nya di sini. Dan kita lihat, wih, hai, lihat lokomotif kereta api MRT sana berjalan seperti wih, dan anjlok di tikungan sana teman-teman. Widih, kita kembalikan lagi jalurnya ya. Wah, hai. Widih, karena berada di lingkungan pedesaan, jadi mungkin wih, struktur tanahnya sangat labil sekali. Memungkinkan berbagai macam jenis lokomotif kereta ini mengalami kecelakaan, teman-teman. Hehe. Widih, kira-kira tragedi apa yang akan terjadi? Kita lihat nanti. Wih, lihat teman-teman. Wow, lokomotif kereta yang berwarna hitam di sana. Hehe. Berputar. Wadidaw, terdepannya akan terjadi kecelakaan yang sangat tragis teman-teman. Widih, benar saja. Hai, akhirnya anjlok ya. Widih, widih, widih. Mungkin seperti yang kakak tadi katakan tadi ya, mungkin karena jalurnya yang tidak stabil mengakibatkan sebuah kereta api ini anjlok. Hai, anjlok lagi di sebelah sini nih teman-teman. Widih, widih, widih. Kasian sekali. Widih, lihat. Hai, sedangkan yang berwarna putih ini tersangkut setelah menabrak saat ekor kerbau yang sedang makan rumput tadi. Hehe, kita masukkan kembali lokomotifnya dan kita lihat. Kita coba letakkan satu buah mobil di sini ya. Hehe, kira-kira apa yang akan terjadi? Widih, lihat, wadidaw, lokomotif yang berwarna putih dan hitam bertabrakan mengakibatkan hehe, wah, mengakibatkan lokomotif kereta api hitamnya terlepas. Wadidaw, dan anjlok juga nih lokomotif kereta api yang berwarna putih di sini teman-teman. Hehe, widih, wow, terjadi kecelakaan beruntun di sebelah sana. Wah, hai, widih, 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 tragis, tragis sekali ya. Baik, kita matikan lokomotif kereta api yang berwarna biru ini. Kita juga matikan yang berwarna hitamnya ya, teman-teman. Hei, kita matikan lokomotif kereta api yang berwarna hitamnya juga ya. Widih, 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 sangat berbahaya sekali. Begini nih, kalau kita melintas di lintasan kereta api tanpa palang pintu dan lihat nih, anjlok namun masih bisa berputar ya bagian relnya teman-teman. Kita letakkan saja lagi di sana. Widih, 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 widih. Lihat ini teman-teman. Wah, ini adalah lokomotif kereta api uap ya, yang anjlok tadi nih. Widih, termasuk salah satu jenis kereta api klasik
yang sangat unik sekali. Hehe, kita letakkan saja di sana. Wih, bagaimana teman-teman? Seru nggak ceritanya? Hai, semoga terhibur ya. Dan sekian dulu video kakak hari ini. Semoga terhibur. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.